Ini tadi malam itu dia juga nangis rumahnya aku, pokoknya pengen topengnya itu kembali lagi gitu. Kamu tadi kan banget marah sih, Boy. Nemo sabar, Nemo. Masa do, Nemo udah enggak kontrol tuh. Hei. Kok masuk lu, Pak? Hei, Masa do. Nemo jangan. Jangan kayak gitu. Kadang ada kalanya kamu berkorban untuk orang lain itu lebih baik. Oh, iya enggak? Seperti itu. Beneran. Nah, sekarang jabat tangan dulu lah sama si Nemo. Cepetan. Yang ikhlas. Maaf ini loh, teman. Salah, Mas. Terus. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribu dengan kami di channel Gajah Windu Satria Muda. Lu kenapa aku yang bujang-bujang. Jadi pagi hari ini kita enggak ada Andul ya, karena Andul lagi sekolah. Betul banget, guys. Karena gini Mas Yo, karena beberapa hari ini cuaca memang di area Magelang itu sangat-sangat ekstrim, bahkan kemarin hujan es ya. Hujan es. Mas Joko aja. Karena aku dapat hutan itu es batu. Iya, sempat buat story. Lu marah. Moli. Warna Bali. Wajahnya tuh. Lu kalau marah tuh kalau marah aduh ya. Oke, Mas. Kamu orang tua diam aja, kamu orang tua. Ini Boy udah ngabarin belum? Belum. Iya, Boy enggak datang ya? Maka dari itu. Udah ngabarin belum? Biasanya kan satu. Gimana sih? Kemarin itu katanya sin Intul. Itu kan kemarin tuh merengek-rengek tuh. Oh iya. Oh, karena topengnya diambil Boy. Iya, gini tadi malam itu dia juga nangis rumahnya aku, pokoknya pengen topengnya itu kembali lagi gitu. Bahkan kemarin waktu kita bikin konten itu, selesai bikin konten, dia itu cuma murung terus. Tahu enggak Mas Yo, dia itu enggak mau pulang loh, sempat enggak mau pulang. Iya toh. Merengek terus minta topeng itu dikembali. Iya, ya gimana ya? Semuanya kan pada kepengen tuh waktu itu. Lah gimana mau? Ini Boy malah kemana ini? Ada kabar enggak? Enggak. Ada kabar enggak Mas Yo? Enggak ada sama sekali. Harus gimana nih bagusnya nih? Aku juga kasihan sama si Indul. Iya sih. Ini kalau pulang sekolah ke sini belum aja. Bakso satu itu pasti. Berarti kita harus bawa pulang topengnya sebelum Tul pulang. Ah, gitu. Masalahnya si Boy enggak ada. Itu di rumah apa? Kemana itu? Oh iya. Kira-kira kita sama-sama juga sekolah tuh. Nah, gini aja. Oh, pokoknya gimana caranya kita mewakili si Indul ya. Ini harus dapatkan topeng. Nah, kita dapatkan topeng ya. Kita harus. Iya. Udah masuk, gini masuk. Mas Joko kan apal daerah itu ya. Oh, diam aja kamu. Itu mau nyerang itu. Iya, dia. Gini aja kita langsung aja ke rumah Ibu ya. Kita ikhtiar. Ya, ikhtiar. Kita usaha gitu ya. Kita grebek. Kita badan ya. Badan ngawur belum lebaran. Kita buat puasa nih. Boy, kita ke rumah Ibu ya, target utama. Oke, stop. Buka jadi rumah, guys. Yuk. Jangan sama Boy. Ya sama. Kenapa mau? Ya itu masa ngambil itu topeng kesayangannya Andul yang baru kemarin. Iya, maksudnya gini loh, dia itu enggak mau ngalah tuh, gitu kan. Padahal kan udah dewasa loh, Mas Yo. Iya. Oh, saya ngalah sama anak kecil. Kan ngomongnya pertama Boy enggak pengen. Maksudnya si Nemo ikutan manggal karena Boy enggak mau ngalah. Iya. Soalnya kan beda ngambil punya Andul. Beda waktu kita berangkat. Ingat enggak kamu? Oh iya, dia enggak ada niatan mau. Kita tawarin dia enggak mau. Tapi pas sampai lokasi Indul udah milih, dia malah itu mau. Padahal Boy juga udah ngerebut punya kita ya, masuk ya. Topeng jual loh, masuk. Udah jadi beli. Enggak, tak kirain dia itu bener-bener enggak tertarik sama topeng buto itu. Iya. Tapi kok tiba-tiba ujuk-ujuk itu malah dirampok semua sama si Boy. Kelewatan ya, itu. Ini kita enggak usah negative thinking dulu. Cuma udah ya ke rumah Boy ya. Nanti kita lihat aja. Sabar. Lihat aja lokasi gimana kira-kira orangnya. Mungkin karena di rumah enggak ya? Mungkin juga gini Mas ya, ada kemungkinan. Ya, gimana? Dia itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu versi ini Boy ya. Dan bagaimanapun juga Boy sama Andul itu sebenarnya jarak umurnya cuma sedikit. Oh ya, iya ya, masih bocil-bocil ya. Boy juga masih anak-anak. Berarti benar kamu orang tua ngomongnya kalau ngomong sama Boy kamu yang bocil. Ini kira-kira nanti kalau ketemu Boy mau diapain ini kira-kira? Ya kita ambil itu butone. Ya, kita ambil aja. Udah sabar, jangan kayak gitu. Ini
ini demi kita mewakili si Indul ya. Mudah-mudahan kita bisa pulang membawa topeng. Kita harus merebut kembali. Ya. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, guys. Rotop. Kamu cepat banget, mana sih, Boy? Nemo sabar, Nemo. Masa do, Nemo udah enggak kontrol tuh. Sabar. Sabar. Kamu tuh juga. Ya, aku sabar ini. Itu enggak ngalah sama Tul. Iya. Sabar, kita itu harus mendengar duduk perkaranya. Nah, dia kan juga anak-anak. Kan tadi udah ibaratnya kamu punya barang terus itu dibawa kabur. Iya kan tadi udah ceritain juga sama Mas Yoyo, mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita enggak perlu yang terlalu nah, itu. Nanti setelah kita ketemu, nanti kan kita tahu minta ya penjelasan. Penjelasannya gimana? Nah, orangnya tuh. Woi. Lari. Kok masuk rumah? Masuk rumah. Lari. Enggak ya Mas Yoyo tadi lihat. Lihat di sini tadi. Di depan rumah. Woi, kamera tuh enggak lihat. Woi. Enggak. Woi. Boy. Hey, aku udah lihat kamu. Kamu masuk sini. Percuma ngumpet, Boy. Boy. Gimana? Boy. Keluar, Boy. Boy. Duh. Boy. Gimana nih? Boy. Boy, gimana masuk? Enggak ada. Dipanggil juga enggak keluar. Boy. Gimana ya, lu? Kita harus kemana nih? Dari samping, gak jamin kayak kamar, kabur. Mana? Hei, boy. Malah lari ke situ nih. Tangkap. Tuh, lah. Udah ketangkep dasar, kamu mau lari lagi? Sana, coba lepas. Sana kamu mau lari cepat. Lari cepat. Nih di depan kamera ini kan mau lari nih. Sekalian nih. Masa mau ngumpet ini dapur? Ya ngapain tadi ini mencurigakan banget nih si Boy ini? Kita harus ini ada penjelasan nih harusnya. Mas Adu, nih mau. Jangan kayak gitu. Oke. Mau. Sama teman sendiri kayak gitulah. Bentar. Ah, duduk sini malah lebih enak ya. Duduk sini, oke? Sebelah sana. Nemo kan banyak sini, kamu agak sana aja. Tenang. Mas Joko. Ya. Kamu mau duduk mana masuk kampret ini orang tua nih. Sini. Ya kita mepet. Oh iya. Sini. Oke. Tuh, jelasin. Nah, oke, Boy. Kenapa kamu hari ini enggak berangkat, Boy? Tadi udah izin tuh sama Mas Yoyo. Enggak ada. Nah, oke. Terus lanjut kenapa tadi kita kesini kamu langsung pergi? Itu dipanggil. Itu alasan. Dia bawa sendal ya. Kamu sabar dulu, Boy. Sabar. Nah, jadi gini, Boy. Kemarin setelah kamu kabur ya, yeah. Buto, ya, yeah. Nah itu Endul itu merengek-rengek, dia nangis terus nanyain Buto. Semalam tempat Mas Adu tuh, nah. Gak mau pulang dia. Tuh Boy, kamu kayak gini aja lah, udah kasih Endul aja lah, kamu kan udah dapat banyak. Karena itu ngalah itu, pengen yang itu. Ya banyak itu, tapi kan itu. Kamu tuh lebih gede. Kamu kan tua dari Endul. Kan duluan Endul. Ya meskipun umure selisih jauh, tapi kan tua kamu. Heeh. Ya ngalah lah. Kita mewakili Endul karena Endul lagi sekolah nih. Nah, kita mewakili Endul itu pengen ngambil butone itu. Gitu. Hah? Tapi aku tuh mau yang itu. Bentar, ini juga memang benar ya, karena kamu kan udah punya dua topeng kan kemarin. Kamu udah punya dua topeng kan buat Endul, terus aku yang itu aja. Ini satu topeng tapi dicintai dua orang ini ya kasus ya. Tapi ini. Dia tidak mau ngalah. Atau dibelah aja jadi dua lah. Oh tidak apa-apa, disigar aja sekalian. Belah aja. Udah sabar dulu. Ya gini. Boy tak kasih tahu Boy. Itu Endul itu kalau udah ngamuk itu satu apa gerobak bakso dimakan semua sampai habis. Tuh kan? Nggak, ini kan gini Boy, kamu kan udah dewasa, kamu yang udah lebih dewasa, kamu harusnya mengalah. Nanti toh kalau kamu pengen mainan, itu kan bisa di gantian ya. Betul. Juga bisa gantian gitu. Kasih yang Endul tuh, ini Endul untung sekolah. Ini kalau Endul pulang langsung ke basket belum ada topeng, wah ini gawat lagi ini. Perang dunia ketiga. Nah. Tapi aku mau yang itu Mas Adu. Ya gini lo, Boy, enggak semuanya itu harus kamu dapatkan. Apa yang di dunia ini semua itu butuh perjuangan dan pengorbanan.
kadang ada kalanya kamu berkorban untuk orang lain itu lebih baik. Oh, iya enggak? Seperti itu. Dan itu malah lebih berkesan ya kalau kayak. Iya, lebih berkesan. Ya. Kebahagiaan yang paling tertinggi kan saat kamu bisa membuat orang lain bahagia. Nah, itu. Itu makna dari kehidupan. Percuma, boy, kamu punya barang tapi kamu dibenci sama orang. Nah. Lebih baik kamu melepaskan barang itu, kamu ikhlas membuat orang lain bahagia, ya, itu kan malah lebih baik. Dan itu pun udah hilang dari kamu juga, udah hilang sebenarnya. Kamu juga masih bisa iya, main, kamu masih bisa pakai, masih bisa lihat. Nah, kan kamu bisa pinjam sama Ndol, udah mainan bareng-bareng aja. Gitu. Nah, dinalar aja. Aku juga Ndol bisa minjemin kamu, Yudhistira atau Ndol. Nah, nih, sinema aja lho. Aja mau minjemin. Mau kasih pinjam. Itu. Nah, kalau kamu terus-terusan kayak gini, sampai kapan kamu malu sama tim, malu sama Entul? Kamu enggak akan ke base camp kalau kayak gini terus. Nah, nanti adanya malah renggang. Nah. Gimana? Itu kan, padahal ini karir kamu udah bagus. Nah. Topengnya mana sekarang? Tuh kan. Topengnya di dada. Ini kayaknya mau nangis nih. Udah. Mungkin kata-kata pastinya memang merasa ya. Iya. Lebih baik itu memang membahagiakan orang lain itu lebih mulia, Bu. Itu betul. Korban lah. Hah? Nah, ingat gak si apa-apa. Intul itu masih anak-anak. Meskipun kamu masih anak-anak ya masih bocil ya, tapi kan kamu lebih juga harus kamu. Kamu harus oke. Okay. Nah, ya. Jangan asal cinta langsung ambil. Soalnya kan gini, ini kan pertama pas ditanyain dia enggak mau topeng buto. Iya, pengennya dia barongan soalnya. Kamu kan juga ingat tuh, benar-benar enggak mau. Nah, itu juga harus orang itu punya prinsip, omongannya dipegang. Nah, sekarang butonnya mana? Ambil butonya. Itu ambil. Ambil. Malum ya karena masih anak-anak, masih jadi kita hari sini sambil dilihatin atau kabur lagi. Tapi kayaknya udah netes air mata nih. Kamu merasa ya? Iya. Ini sahabat. Udah. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu masih. Gimana? Woi. Wah, kabur lagi nih. Kabur. Jangan-jangan dia kabur lagi. Kabur lagi nih. Cek belakang. Mas Joko dari sini, aku dari sini ya. Nah, kita boy. Tungguin tuh. Boy. Ayo kamu. Indah ini dicium-cium dulu ternyata di dalam. Oh. Ini orangnya, Mas. Kirain mau kabur nih. Tuh, masih utuh enggak nih? Ya mungkin karena dia itu cinta. Tadi aku sempat lihat dia itu lagi megangin gini sambil cium-cium. Oh, benar sayang ya. Tapi ini memang bagus nih. Kalau kayak gini memang bagus. Besok kita cari lagi aja yang lebih bagus, Boy. Oke, okay, kamu ikhlas ya, kembali ke Entul ya. Tuh. Nah, oke, okay, ikhlas. Yang ikhlas ngomongnya. Beneran. Nah, sekarang jabat tangan dulu lah sama si Nemo. Jabat tangan. Yang ikhlas. Nah, maaf gitu ya. Loh, kamu enggak punya salah. Ya, maaf. Terus, ini butone ikhlas ya? Ikhlas kan dulu kan? Ikhlas. Harus ikhlas ya? Iya ikhlas. Nah, gini ya guys, aku jelasin ya sebenarnya Boy ini nggak jahat. Cuma dia itu seneng banget sama topeng ini, makanya dia nggak kontrol. Nah, gitu. Gitu, sebenarnya nggak jahat. Tapi uangnya diganti ya? Hmm? Uangnya diganti ya? Uang yang mana? Ya kan kemarin aku habis 2 juta. Itu yang bayar kamu? Ya udah iya, gampang nanti lah. Torupe putar lewat ya. Dang. Eh Boy. Tak. Dang. Ini mau ngapain? Coba kamu bisa ketruk, enggak sini. Diam-diam aja lu mau ke situ lu. Kabur-kabur aja. Tuh, ibunya si Boy, Kuampret. Hei. Mau pulang, mau kunci mobil di sini lu. Itu kan. Balik lagi. Kunci. Bunceng orang kawan ya ampun aku ingetnya di rumah aku yakin bener apa kok enggak nih Boy memang bener ya ini memang aku juga jatuh cinta pada pandangan pertama kamu ngapain coba mau ngapain aku mau jemur ini topengnya bawa nih mau bawa topengnya oh ternyata ada pelaku lain ini jemur di sini aja panas kok oh enggak itu yang lebih panas ini selain Boy Mas Andrew juga mau ngambil nih. Aduh. Ah, di rumah ya ampun. Ah, bohongan lu. Jangan masuk. Jangan masuk ke jalan lu. Eh, jangan sampai di tangan orang lain lu. Oke, Boy, coba dicek Mas Jok. Ada kekurangan enggak? Aku percaya sama kamu, dicek. Ya aku harus sama Boy. Ada kekurangan enggak? 150 kan? Kamret nih. 150 juta kemarin. Itu harganya kemarin berapa? 2.500. Terus uangnya kemana, Mas Jok?
Ya nanti aku ganti habis ini. Aku bonceng. Aku bonceng. Ambil mau aku punya firasa nih. Aku bonceng. Enggak boleh diambil. Aku jujur nyantul. Masih terngiang-ngiang pas masa dulu lari aku. Aku sampai bilang gitu. Pernah dia bonceng mau bawa kabur. Kamu siap-siap. Kita ke base camp. Iya. Yuk, kita ke base camp yuk. Kamu juga minta maaf sama Ndul nanti ya. Ndul kan bentar lagi pulang sekolah. Kita kamu minta maaf sama Ndul biar kita semua baik-baik aja. Berarti clear ya hari ini ya? Oke. Clear. Ya wes closing yuk. Oke. Tuh bentar. Tuh Bani orang tua apa? Kenapa? Berpikiran cerdas nih. Tumben. Karena ngincer ini mau coba. Oh, bisa nasehat ini orang tua. 150. Ya, tuh. Ya, oke. Jadi sekian dulu video dari kami. Garuda Wisnu. Satria Muda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Cintai terus kebudayaan. Salam Kroto. Mandi sana, mandi dulu. Mandi. Mandi.